Kenek apa ora? Wis sing kuwi nyak kok luweh anu ya. Luweh apik ngene nek tas iki. Ya rego nggawa rupa ya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semua teman-teman online dimanapun berada. Nah ini sudah pulang dari pasar ya teman-teman. Unboxing apa belanjaannya tadi? Banyak rebyek ya teman-teman. Nah ini tadi beli ekomi, beli satu takut kurang, akhirnya beli dua. Jadi aku nggak beli satu kerdus ya. Ini tadi satu 11.000. Tadi ada yang satu besar 14.000, ukuran berapa aku nggak paham. Tapi tadi terlanjur udah beli yang 11.000, akhirnya aku kembali lagi beli yang kecil. Mendung teman-teman, sampai rumah mendung. Adem, padahal di sawah tadi sumuk deh sambil buka. Ini tadi aku turunkan semua barang-barangku dan mengantar si Woyam pulang. Si Woyam akunya jemput Danisa. Jadi Danisa itu bukan cucunya si Woyam ya. Anaknya temennya disuruh ngerawat, terus orang tuanya keluar negeri. Plastik. Ini besok buat mie pedes kecap-kecap. Nih, ekomi. 11.000 segini, lebih murah sebenarnya satu kardus. Tapi aku beli dua aja. Terus beli bawang, daun bawang sama seledri 8.000. Sumeger 8.000 ini sebanyak ini. Terus tadi beli daging 1,5 kilo. Tadi 1 kilo 120 teman-teman daging kalau di Blitar ya. Itu yang bagus 120, dan ini nanti buat apa namanya nih, tetel sama wajik, jadah ambil wajik sama-sama pink, soalnya pilihannya sama orange, jadi biar senada saja pink buah. Terus ini bumbu goreng pisang, tepung untuk pisang goreng rasa vanila. Beli 5. Tadi 14.000 kalau nggak salah. Kalau 1 3.000. Terus beli bumbu rendang. Bumbu rendang bambu. Cuma satu, nanti lainnya ditambahi bumbu rempah-rempah sendiri. Expirednya masih lama 2026. Jadi aku kalau beli itu telaten lihat expirednya ya teman-teman. Ada yang ketinggalan lagi, ini tadi nanti harus kembali. Padahal di sini tadi sudah, namanya belanja banyak ya, jadinya bingung opo sing dibeli. Ini agar-agar warna putih. Ini juga 2026. Tadi aku bilangnya opo. Soalnya kadang enggak arep ngomong lumangsane iki bener. Nah, ini frambosen. Nah, aku mau beli yang ini tapi khusus buat nanas ya teman-teman. Jadi buat minas, jadi dikasih ini tapi yang rasa nanas. Tadi ada tulisannya tapi lupa, aku punya di rumah tapi sudah expired. Jadi pahamku itu, pikiranku sudah punya di rumah padahal expired di rumah. Jadi nanti kembali sama beli padamu. Orangnya sampai bingung, apa mbak padamu? Bihun, tapi mereknya padamu. Nah ini yang buat wajib. Jadi ada perasaannya sumeger ini teman-teman. Cap kapal frambosen. Cap kapal piro ya ini? 5.000. Agar-agar 21. Sama SP. Ini 3,5 1 beli 5. Soalnya mau beli mau buat perrotian. Terus Mbak E katanya juga mau buat roti pisang, karena ternyata Maya punya panenan pisang sudah mateng.
pisang brentel kalau nggak salah. Brentel apa ya? Pokoknya buat roti pisang. Tadi mbaknya sebelum kerja dicek, oh ini gedang sering kok digawe roti gedang. Oke, siap. Dan aku beli sanku lagi. Kemarin tuh yang itu tak buat hantaran ya teman-teman, ternyata belum ada minyaknya, lupa. Jadi beli lagi sanku. Sama harga di dalam pasar sama di Bakten 36. Biasanya kan ini kalau di dalam pasar 35 ya. Terus tadi bilang, "Mbak, naik 36." Oh, berarti sama kayak di grosiri depan pasar. Aku suka sanku selalu jernih ya, teman-teman. Nah, ini tadi pisang. Pisang beli di Mbak Binti. Bismillah. Nah, ini pisang dua ini nanti buat apa namanya? Pisang goreng, dibuat nang hantaran juga, dibuat reser hantaran. Ini tadi 60 di coating 50.000 aja kata Mbak Binti. Oke, di diskon. Tadi si Woyam juga beli brambang 1 kilo di Mbak Binti sama harganya kayak aku kemarin. Jadi kalau saudara beda harga. Spesial. Nah, dan yang paling banyak itu beli kelapa, teman-teman nih. Ini 5. Ini 3, 8. Abot. Dan ini 5. Jadi 13. 13 kelapa. Kemarin ada yang bilang, "Mama di kelopo kambil ambek kelopo." Gula kelapa ambek gula kambil podo. Iya yo. Gak nyadar. Maksudnya itu biasanya gula apa? Gula tebu. Gula tebu sama gula kelapa atau gula kelapa kuwi sing beda. Tapi aku bilangnya gula tebu sama gula kelapa. Gula kelapa sama gula. Apa ding? Kambil. Aku bilangnya gula kambil ambek gula kelapa iku podo. Iya. Pemikiranku itu maksudnya gula tebu sama gula kelapa itu beda gitu loh. Maksudku aku gak iso bedanya antara gula tebu ambek gula kelapa. Nah, kenapa ini beli banyak sekali per kambilan? Karena nanti dibuat mendo, teman-teman, buat butuh enten-enten, terus dibuat minas juga butuh kelapa, dibuat wajik butuh kelapa, dibuat tetel juga butuh kelapa. Oke, nyicil. Dan ini belum selesai, teman-teman. Nah, ini tadi dagingnya kita taruh kulkas ya, di 1,5 kilo buat yang rewang besok sama buat bekal. Jadi belinya kalau perdagangan itu sekarang, besok tinggal beli tempe. Harus ada tempe sama tahu. Nanti aku nata per hantaran, kita buat video ya, teman-teman. Oke, habis ini kita ngapain aja? Ikutin terus kegiatanku hari ini. Jadi tahu mateng sama tempe besok belinya. Dan ini nanti sekalian jemput adik Vira jam satuan beli bihun. Bihun sama tadi ini yang rasa nanas. Kembali lagi wis koyo ketreng. Oke, dilanjut nanti lagi ngapain aja. Iki ambil 3 paket ya, Pak, yo. Iya, 3. Ambil 3 paket Jakarta. Terus Lamongan, Jakarta Lamongan iku mau ndi, Bos? Kotak-kotak tuwa besar. Lupa tadi. Heh? 5 kiloan ya, Pak. Endi mang ya lali. Surabaya kalau enggak salah, Pak. Nah, iki mendung iki mang udan ya, gak tenanan ya, Pak. Blitar kota udan berapa, Pak? Enggak. Teletek iki mang, aku turu sakser ngono kaya udan. Tapi kok kaya arepe ceblok mendung, arepe udan. Wis ceblok kene, Pak, tapi ora deres. Dadi nek ungkep. Ungkep. Wis. Oke, terima kasih ya, Pak. Tak tinggal lemburi. Oke, siap. Oke, terima kasih. Ayah Taki minta mic. Dikaya apa ya? Dibuat karaoke. Dibuat karaoke. Ini yang 95. Minta emik katanya. Ya apa ya ke karaoke kalau ini? Ini yang 60. Stop kontaknya kayak apa ini ya? Nah, ini tadi sama beli lampu. Ada
Ini kaos saya Takib dipakai. Piye ya? Wis sing pira wis 90. Oh, iki mau 95 ya. Piye dijajal? Hooh lah. Kene opo ora? Wis sing kuwi nyak kok luweh nganu ya. Luweh apik ngene nek tas iki. Ya rego nggawa rupa ya Mas ya. Masih guyu. Kiki coba testing. Oke, juga ada parutan. Wi apa bedane Mas sing enek bolongane ambek ora wi? Ya, bolongan sama enggak. Hooh. Lah sing enggak enek wi piro? 255 sama 275. Dang, dibayar ya. Oke, hari ini 4 lagi yo ya. Tadi piro to, Mang? 3 apa 4 to? Oh, 3 tadi. Tadi 3 ya, teman-teman. Ini Mbak Intan di Malang, lapis setengah, gadung setengah, sambal setengah. Terus ini bismillah. Febrila Malang. Moco tulisannya dhewe bingung. Sambal pecel sedang 1, sambal pecel tidak pedas 1, kerupuk sermir, kerupuk lapis. Dan ini Bu Indra Bogor Gadung 2 kilo, teman-teman. Dan itu kirim dek Mataram ya. Kirim Mataram 10 kerupuk lapis. Langsung 10 kerupuk lapis. Terima kasih. Ini yang beli 5 tinggal 2 ya. Kerupuk lapis sih. Iya. Stoknya habis. Oh, tiga. Kaget aku kok tinggal 2 ya. Aku langsung pesan lagi, teman-teman. Soalnya peminat kerupuk lapis 1 batret ya. Asles. Kalau enggak cepet apa? Pesan nanti takutnya enggak kebagian. Dan sayang kalau saudara online order terus barangnya kosong ya. Iya, eman. Oke, selamat.